Istiqlal ini pada soal sholat Idul Adha 1435 Hijriah ini ingin bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga sedikit membuat langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju ke tempat penyerahan hewan kurban menjadi tersendat. Dan ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari warga kepada Presiden tentunya. Mereka ingin menyalami langsung, kemudian mengambil ataupun mengabadikan melalui perangkat kamera maupun tustel yang mereka miliki. Begitu besar wujud dari cinta kasih mereka, mereka aktualisasikan lewat acara ini kepada Presiden Republik Indonesia. Dan kita masih menantikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia pengelola kurban Masjid Istiqlal.